saya tunjukkan bagaimana pasang recumbent bike long style. Sediakan tapak kaki depan belakang, empat gigi-nya lift screw, kamberanya atas, washer besar dengan gigi nut empat. Oke, sekarang ini ialah bahagian depan. Jadi bahagian depan ada loader punya base, kena letak sini. Yang belakang punya tak ada loader, yang belakang sini. Oke, ini screw, masukkan. Lepas tu tembus sini. Oke, lepas ini letak dia punya washer dan dia punya nut. Oke, sekarang belakang punya tempat petak punya lubang masuk dulu. Untuk ini tak boleh masuk di sini ya, lain macam lah, masuk sini baru betul. Masuk washer dengan nut. Sekarang belakang depan sudah pasang, sambung di atas. Sekarang sediakan ini besi, dia datang sudah ada wayar ini ya, atas bawah. Jadi bawah ini okay, ada yang dua kepala ini macam connector, yang dimana satu ini panjang punya sambung di sini. Okay, kalau masuk, lepas tu ada dua kecil punya ini, rupa dia macam ini, boleh masuk sini. Bahagian yang ada klip punya tempat atas dengan sini ada tajam ya sikit. Okay, kalau boleh klip masuk, lepas tu sambung dengan ini dua. Okay, sebelum nak pasang ini wayar, itu abaikan. Ini plastik cover sebenarnya di atas sini. Jadi kena masukkan ini dulu, baru sambungkan dia punya wayar connector. Untuk masukkan ini plastik. Okay, kalau rata macam ini, slow tolak masuk. Lepas tu. Okay, ini kabel sambungkan dulu. Okay, ini tiga wayar ni dah sambung. Letak sini masuk dalam sikit. Ini kabel kena masuk dalam. Kabel ini masuk dalam. Lepas tu sampai sini ada nampak. Lubang ni ada nampak. Tarik dia keluar. Kabel sini kena hati-hati ini kabel supaya tidak kena tepi, kita kepik dia. Tengok, sudah buat okey. Masuk. Nanti ambil skru-skru sini. Yang ini sudah keluarkan. Ambil skru ini size kecil punya. Masuk tepi. Washer, flat washer kecil punya. Untuk yang depan punya, ambil washer ada bengkok sikit punya, panjang sikit punya nak screw panjang sikit. Okay, screw pendek sini, screw panjang sini satu. Lepas sini sudah pasang, tutup. Okay, sekarang saya tunjuk macam mana pasang ini kepala ini. Oke, okay. Ini skru kasih buka dulu. Lepas tu, tadi sini punya kabel, ini sudah tarik keluar dari sini kan. Pastikan ini benda mesti anak panah di tempat nombor 8. Tak boleh pergi nombor 1, pergi 8. Baru boleh dekat sini. Ini hook dia, kepala ini, nampak,
kepala ini, tawai ya, ini masukkan dalam. Ini macam masukkan dalam. Sudah hook. Lepas tu di sini saya pegang ini, saya tarik dia sikit. Lepas tu ini benda masuk dalam dia punya lubang. Saya tarik sekarang. Okey, sudah tarik. Masuk di sini saja. Lepas tu slot masuk balik. Dan ini screw pasang ini lubang. Pasang ke dalam. Dia dalam ada satu lubang untuk ini tempatnya. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini screw dah screw. So pastikan sekarang ah tengok ah, tadi nombor 8 pusing, nombor 1 pun sudah oke. Okay. Boleh jalan. Resistant sudah cantik. Oke, okay, sekarang buat meter dulu lah. Meter. Sini ada 3 wayar. Sambungkan ini 2 kecil punya, mesti sambung dengan ini. Satu male, satu female. Okay. Dengan sini pun sama juga. Yang satu ni, memang untuk ni lah, satu saja memang ini size. Yang dua-dua kan sama kan. Kira tak ada ikut. Mana-mana pun boleh masuk punya. Okay. Ini dua-dua yang sama size punya ni, boleh campur punya. Yang ini satu saja lain macam. Lepas tu ni wayar masuk ke dalam. Lepas tu ini empat skru ni keluarkan untuk masuk sini. Okay, wayar yang ini lebih punya masuk ke dalam lubang. So, jadi yang tadi skru ni dah keluarkan, sekarang rapatkan dia sini. Okey, rapatkan ngam-ngam dia punya ni petak. Lepas tu skru masukkan. Okay, sekarang sambung dengan ni besi. Dia ada di sini punya tempat. So, ini 4 skru ini macam yang size. Bagi saya boleh masuk, saya suka masuk macam sini dari bawah ke atas. Okay, ini dipinja skru dengan Allen key dia, jadi senang nak pusing. Okay, sekarang skru masuk diikuti washer flat atau dengan nut empat sini. Buat sama ya. Okey, sekarang ambil ini besi tangan punya dengan dia punya skru ini. Ambillah kepala, sini ada free punya. Yang ini rata punya tempat. Masuk di sini macam ini. So ini ada sensornya tempat atas. Macam ni pasang. Skru dia ada sini. Okey, dia skru dia letak macam ni, tapi sebelum skru ini letak dia punya washer. Washer ni macam apa? Bukan ini macam apa? Terbalik ah, ini macam apa? Baru betul. Okay, di sini sudah pasang. Lepas tu kabel ada konektor sini kan, kena pasang sini. Cantum balik. Okay, sekarang sampai cushion. Ini punya size untuk backrest punya. Yang ini untuk tempat duduknya. Buka skru, lepas tu masukkan ini lubang.
Okay, sekarang sambung ini tempat 4 skru buka masuk macam ini backrest. Okay, sekarang last pedal. Pedal bila mau pasang ah kena hati-hati. Ini ada logo L. Sini ada R. Sama ya. L punya tempat ikut L punya sini stiker. Dia sini hitam dia stiker ada tulis. Dan dia punya stiker ini dia ada tunjuk macam mana pusing. Kita tengok dia punya anak mana. Jadi sini L lah dia lawan arah jam, lawan arah jam pusing masuk. Jadi ini benda pakai jari slow slow pusing dulu. Lepas sudah makan habis baru pakai itu dia punya tools ketakan. Okay, sekarang pun nampak saya pakai jari pusing saja dia sudah boleh masuk. Kalau jari macam ni pusing tak boleh masuk, maksudnya salah salah pusing ke apalah, kena sendiri adjust. Sampai sini hampir mau habis baru pakai ini tools ketakan. Okay, baru satu. Jadi sebelah kanan sekarang. Sebelah kanan sini R dengan R dan stiker sini pun ada. Dia sini anak panah ikut arah jam. Jadi saya kena ikut arah jam pusing. Lepaskan sini dan slow-slow pusing. Okay. Sudah makan dengan betul. Tak ada sengit. Pusing pun okay smooth. Hampir-hampir habis baru pakai tu pusingkan. Okey, baru ketakkan. Sudah santai. Okey, sekarang sampai dia punya strap, pedal strap lah. Pedal strap pun ada logo. Ada bezel R. Ini ada R punya. Okey. R punya tempat macam ini letak. Okay, ini tiga lubang ke dalam. Ada empat punya adjust punya di luar sana. Sekarang saya masuk ini dulu. Pegang, lepas tu tarik. Tekan bawah dulu, tekan bawah sini. Bagian bawah jari tekan dulu, tarik sini atas. Sudah okay, dan sini. Tekan ini macam tidak usah kong lah jangan hai tong hai kong tau yin jo hai yin bei thai ke go me de yin bei thai hai tau yin jo de. Ok, sekarang dah siap pasang semua macam condition. Lepas tu meter tak perlu on, dia sendiri auto punya. Contoh sekarang. Okay, ini meter saya sudah masuk bateri. Biasa ini okay, dia akan auto lah kira. Saya gerak, saya start moving dia masa, dia akan keluar display. Okay, sekarang saya test dulu sini resistance. Saya kayu punya masa auto dia akan keluar. Sini kira speed SPD. Sekarang kalau saya tekan dia stop dekat SPD, dia hanya tunjuk SPD, dia tak akan tunjuk mana-mana detail sebenarnya. Kalau nak tukar boleh tekan mode lagi. DST ini distance berapa jauh. Lagi tekan total to, macam total mileage, macam total mileage kereta. Total berapa kamu kayuh satu session. Tekan lagi calorie burn, CAL, calorie burn. Lagi tekan ini pause dia kena pegang sini baru ada. Tekan sini, tapi plastik kena keluarkan. Plastik kalau ada sini tak akan baca ya. Lagi tekan satu kali, sini ada SCAN, scan. Maksud dia ialah dia akan, dia time speed calorie burn semua akan jalan, semua akan jalan. Piston semua akan jalan. Okey. Okey, sekarang kalau kayu punya masa
setengah orang dia rasa sini sempit. Lepas tu sini punya bawah. Ruangan ini tarik ke belakang lebih jauh. Okay. Okay, kalau lebih jauh, blok balik. Sudah blok. Lebih jauh. Dia boleh lagi, boleh adjust. Bagi ketinggian saya memang sini saja. Okay, itu saja. Terima kasih.